ternyata masih mengerami, tapi ini sepertinya nggak lama lagi akan menetas. Sarang burung yang nempel di lumut kayu. Ini sarang burung berencet kerdil. Saya akan tutup kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mbah Juk Petualang. Hari ini saya masuk pedalaman hutan lagi sendirian. Saya akan mencari burung sendirian agak lebih ke dalam lagi. Kali ini sudah sekitar jam 8 pagi, saya sudah cukup dalam memasuki hutan, dan di lokasi ini juga banyak sekali burung. Kita akan coba cari sarangnya, dan kita nanti di depan coba cek lagi sarang burung yang beberapa hari lalu saya temukan waktu teman-teman ikut ke hutan, apakah sudah menetas atau belum, karena minggu lalu masih bertelur. Mantap, ikuti terus. Oke guys, ini sarang burung berencet berkening, ternyata masih mengerami. Saya ada 4 hari nggak kesini, saya kira sudah menetas, ternyata masih mengerami. Ini sarangnya dari tanah. Oke guys, ini dia sarang berencet kerdil, berkening, yang beberapa hari lalu saya bersama teman-teman ini lewat sini menemukan. Ternyata masih mengerami, tapi ini sepertinya nggak lama lagi akan menetas. Ini mantap banget. Kita lanjut saja ke arah hutan yang lebih dalam. Ini dia guys, sarang burung yang nempel di lumut kayu. Ini sarang burung berencet kerdil. Ini burungnya kecil, cantik banget. Nah, sarangnya unik banget ini, nempel di kayu seperti bukan sarang ini, karena menggunakan lumut. Kita akan coba pasang kamera di lokasi ini untuk memantau induknya apakah mau masuk ke sarang atau tidak, karena ini udah ada anaknya. Beberapa hari lalu saya bersama teman-teman menemukan ini anaknya masih kecil,
tapi sekarang anaknya sudah bagus, yang tidak bisa terlihat karena dalam sarang gelap, tapi saya akan pantau induknya masuk sarang. Saya akan tutup kamera. Biarkan induknya masuk sarang. Oke, mantap banget guys. Ini induknya tadi masuk ke sarang. Saya rekam pakai kamera kecil dan luar biasa. Ini burung seperti ini sulit banget dicari sarangnya. Karena ini sarangnya seperti ini, tidak jelas sarangnya. Alhamdulillah bisa menemukan. Tadi itu di jalan sarang burung brencet berkening, dan yang ini brencet kerdil, hampir mirip, tapi yang ini agak lebih kecil lagi. Keren banget. Kita sudahi dulu, kita lanjut jalan pulang sambil cari sarang di jalan. Terima kasih sudah mengikuti hari ini.